Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tiada akhirnya. Hari kemerdekaan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah bagian dari bangsa yang besar dan patut dibanggakan. Jika kita telah merdeka, semestinya tidak ada lagi perasaan lemah dan tak berdaya dalam diri kita. Perasaan lemah itulah yang menghancurkan suatu bangsa. Padahal kemerdekaan Indonesia direbut dengan darah juang para pahlawan. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak menuju sebuah tujuan untuk terciptanya sebuah kemerdekaan. Kami Pendidikan Pesantren Nahdlatul Ulama Hidayatul Muttaqin mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Indonesia merdeka, 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 merdeka.